pameran Gapura Sastra Syahrul Musin. Pameran Gapura Sastra Syahrul Musin ini pastinya dapat menarik perhatian pengunjung, terutamanya kepada peminat-peminat sastra, sejarah dan budaya. Ini kerana selain memaparkan riwayat hidup serta perjuangan Syahrul Musin dalam bidang sastra, sejarah dan budaya ini, ia juga mampu memberikan inspirasi kepada masyarakat untuk menghasilkan karya-karya seni yang lebih baik dan bermutu tinggi. Maklumat kehadiran sastra sangat bererti dan pesastra masyarakat maju kehilangan unsur penting. Program kolaborasi antara Yayasan Warisan Johor bersama-sama dengan Dewan Bahasa dan Pustaka, Pustakaan Sultan Ismail Johor Bahru, Universiti Pendidikan Sultan Idris, Universiti Kebangsaan Malaysia adalah sebahagian daripada usaha mengumpulkan bahan artifak berkaitan tokoh Syahrul Musin dalam pameran Gapura Sastra. Sejarah dan pemuziman tidak dapat dipisahkan, maka peranan muzium dalam memberikan kesedaran kepada masyarakat mengenai kepentingan sejarah adalah amat usaha. Justru pameran Syahrul Musin Gapura Sastra ini dilaksanakan pada hari ini bukan sahaja sebagai rujukan dan pembelajaran, tetapi menyambut semangat Syahrul Musin itu sendiri untuk menjadikan impian beliau sebagai satu kenyataan bagi mewujudkan Gapura Sastra di dalam sebuah muzium. Ini merupakan dalam siri pameran Syahrul Musin, ayahanda kami, adalah orang yang keempat yang dipamerkan atau mungkin pameran di sini. Pertama ialah Syahbus Samaha, Mufti Brunei dari Johor. Kemudian Datuk Jamil Sulung, kemudian Datuk Rahmat Taib Andak, dan ini yang keempat. Pameran berkala ni kita akan feed for at least 6 months, 6 bulan before kita akan masuk pada tokoh-tokoh yang lain. Dan pendekatan yang kita cuba nak cuba terapkan di peringkat yayasan ni of course adalah untuk kita menjemput anak-anak muda ni, sebab untuk anak-anak the younger generation ni, they don't care about that tokoh whatever scholar yang ada dekat dalam Johor ni. Jadi to attract, maybe dalam peringkat perbincangan dalam peringkat yayasan, kita ada beberapa perancangan, which is any tokoh yang kita cuba angkat di muzium tokoh ni, we will do a theater musical or whatever theater to portray the tokoh itself.